بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ke-32, yang ke-33, Al-Halim, yakni Maha Penyantun. Firman Allah Ta'ala, wa inna allaha al-alimun halim. Suratul Hajj ayat 59. Artinya, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Orang kita kata lemah lembut, penyantun, tidak keras dan tidak kasar. Berkata Abdullah bin Ja'far, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengajar kepada aku apa yang pernah mengajar kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu berada di dalam kesusahan atau ditimpa sesuatu perkara, maka disebut kalimah-kalimah ini: La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, wa tabarakallahu rabbul arshi, walhamdulillahi rabbil alamin. Betul bagi. Wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Rawahul Baihaqi wa ghairuh. Artinya, tiada Tuhan yang sebenar malaikan Allah, yang Maha penyantun lagi Maha mulia. Maha suci Allah dan Maha berkat Allah. Tuhan yang memiliki arasy yang besar, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apabila menghadapi kesusahan ataupun ditimpa sesuatu perkara, menghadapi musuh, kemalangan dan sebagainya, maka sunat dibaca bacaan ini, iaitulah zikir dan tasbih. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Di mana di dalam doa ini ataupun zikir ini disebut Al-Halim, salah satu daripada nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahawa perkataan Al-Halim yang bermakna Maha penyantun, Maha lemah lembut terhadap hambanya, tidak berkerah dan berkasar terhadap hambanya, ialah menjadi nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Hulaimi rahimahullah, iaitu sesungguhnya ia tidak menahan nikmatnya dan kurniaannya kepada hambanya kerana dosa-dosa mereka, tetapi ia memberi rezeki juga kepada orang yang durhaka sebagaimana ia memberi rezeki kepada orang yang taat. Dibiarkannya walaupun bertungkuh lumus di dalam maksiat sebagaimana dibiarkan orang yang baik dan bertakwa. Kadang-kadang ia memelihara hamba itu daripada penyakit dan balak, sedangkan hamba itu dalam keadaan tidak ingatkan Tuhannya, jauh sekali dari berdoa kepadanya, seperti ia memelihara orang yang beribadat dan bermohon kepadanya, kadang-kadang masyghul dengan ibadat tanpa meminta. Di antara maksud kenyataan daripada penyantun dan lemah lembut beraluhnya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya ialah dia memberi nikmat,
kurnia pemberian rezeki bukan sahaja kepada hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Diberi juga kepada hamba-hambanya yang fasik, yang jahat, mengerjakan maksiat. Bahkan diberi juga kepada hamba-hambanya yang kafir, yang durhaka, yang melawan. Diberi rezeki kepada mereka. Diberi nyawa kepada mereka. Diberi sihat kepada mereka. Allah Ta'ala tidak hukum selalu serta-merta bila mereka mengerjakan maksiat, bila mereka kafir. Dia biarkan mereka hidup bertahun-tahun sehingga kaum Nabi Nuh alaihi salam ribu tahun. Dia benarkan mereka dalam keadaan begitu. Dalam keadaan Nabi Nuh mengajak mereka, mereka lawan Nabi Nuh, lawan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak menjatuhkan hukuman. Malaikat setelah seribu tahun, ribu tahun baru dijatuhkan hukuman. Begitulah orang kafir, orang yang mengerjakan maksiat, Allah Ta'ala beri mereka sihat, kadang-kadang umur panjang, hidup senang. Allah Ta'ala tak tarik kesusahan dunia daripada mereka. Mudah-mudahan mereka sedar dan insaf, mereka bertaubat. Tetapi degil juga, maka Allah Ta'ala hukum dengan hukuman yang adil. Sebagai contohnya, Allah Ta'ala nak turun bala, dia tak turun bala serta-merta. Sebaik saja maksiat dikerjakan, dia beri peluang untuk bertaubat. Ada orang yang beri nasihat, kadang-kadang bala diturunkan itu dengan tanda-tanda terlebih dahulu, dengan amaran terlebih dahulu. Sebelum turun banjir, ada kemarau dulu. Sebelum turun banjir hujan yang lebat, ada awan yang tebal dulu. Dan hujan turun tidak sekaligus, turun secara sikit, menenggelamkan, menghapuskan semuanya selepas itu. Tak dengan cara serta-merta. Itulah penyantunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, maknanya ialah yang mempunyai keampunan dan lemah lembut, tidak melenting oleh kemurkaan dan tidak terjejas oleh kejahilan orang yang jahil dan kedurhakaan orang yang durhaka. Tidaklah berhak yang bersifat pengampun itu beserta lemahnya dinamakan Al-Halim. Sesungguhnya Al-Halim itu memberi maaf beserta ia bersifat kudrat, kuasa. Ialah yang menunggu, yang tidak gopoh menghukum dengan balasan seksa. Al-Halim ini bukan makna dia tidak menjatuhkan hukuman kerana dia lemah. Dia sebut lemah lembut, bukan lemah. Dengan makna tidak kuat. Allah Ta'ala maha kuat, maha perkasa, maha gagah. Tidak ada siapa yang boleh lawan Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tidak menjatuhkan hukuman. Adapun kalau orang tu orang buat ke dia, dia tak balas pasal dia dak rok, itu bukan lemah lembut. Orang tak panggil lemah lembut, itu lemah sungguh. Itu lemah sungguh. Dia tak rok. Kalau dia rok, dia bahang, dia balas. Allah Ta'ala maha berkuasa. Tak ada siapa yang boleh lawan Allah Ta'ala, yang boleh sekat Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghukum serta-merta, tidak bertindak serta-merta. Itulah penyantun dan beraluhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hambanya. Maka layak diberi nama Al-Halim, yang maha penyantun, yang maha berlembut terhadap hamba-hambanya. Yang